artinya Persela yang akan menjadi juara grup kalau Persela yang menangkan. Jadi kami tidak menyadari, tapi mengincar 3 poin untuk mengamankan posisi sebagai juara dalam grup C ya, dalam grup C ini. Lamongan, saya tahu tidak mudah untuk mengalahkan Lamongan, apalagi main di sini, main di Lamongan apalagi. Karena Lamongan kali ini datang dengan skuad yang berbeda, potensi seperti rekannya apa? Lolos. Main, tapi tidak akan mengurangi kekuatan Persela. Dan media juga menyinggung bahwa di sana ada beberapa pemain mantan Persib. Eka, Agung, Aang, ya, Agung kan? Amsu. Itu semua pemain yang pasti kalau dimainkan akan mempunyai motivasi yang berimbas. Untuk itu akan kami waspada. Itu dalam pergerakan Samsu. Samsu kalau main di Persela luar biasa, main di Persib aja nggak luar biasa ya. Jadi harus kami waspada itu. Ntar biar nanya lagi apa lagi ya. Ya, termasuk kata orang persahabatan saya sama pelatih dengan dari Kis juga sama, itu juga akan menjadi bumbu dalam pertandingan hari ini. Ya, saya belum pernah ketemu secara langsung. Kali ini acara yang pertama dan mudah-mudahan saya yang sebagai pelatih Persib yang akan keluar seperti kemana. Itu saja dulu. Kita dengarkan statement-nya dari